Hai guys, oke, jadi pagi ini sekitar dari jam 8 sampai jam 9 aku baru banget menyelesaikan kelas yang namanya kelas placement test gitu loh. Jadi kita pengen kalau misalnya pengen tahu seberapa atau sudah sampai level mana kamu bisa berbahasa Inggris. Akhirnya aku mengikuti kelas ini. Nah, yang aku ikuti ini, aku ikutnya di aplikasi Cakap, teman-teman. Aplikasi Cakap ini aplikasi belajar online, belajar bahasa Inggris online gitu. Nah, aku tahu aplikasi ini kebetulan dari Mas Ayomi. Oke, Mas Ayomi udah rekomendasiin aku sebuah aplikasi yang mantap banget menurut aku tuh. Oke, sesuai dengan videoku sebelumnya, sebelum dari video yang aku upload ini, aku bahas tentang bahwa aku tuh tertarik kalau misalnya aku punya ilmu baru dan kayaknya perlu nih, bukan cuma aku yang harus tahu, tapi teman-teman juga harus tahu. Makanya aku mau kayak review gitu loh aplikasi Cakapin itu kayak gimana dan sekeren apa. Nah, jadi pas aku download aplikasi Cakap itu kan kayak ini ada semacam promo placement test gitu yang harusnya sekitar 200.000 dan itu cuma 10.000. Karena kita nggak tergiur ya, maksudnya yang awalnya harganya 200 tapi ternyata pas placement test itu cuma 10.000. Akhirnya aku ngikutin dong. Nah, itu pembayarannya pada saat itu aku menggunakan Shopee Pay. Jadi kayak diarahkan dari aplikasinya langsung dibawa ke Shopee Pay-nya kita, ke aplikasi Shopee kita gitu untuk booking kelas gitu. Nah, sebenarnya pembayarannya banyak sih, kayak bisa melalui rekening, terus juga GoPay, Shopee Pay, terus ya banyak. Cuman aku pada saat itu memilih untuk melalui Shopee Pay karena waktu itu kebetulan ada saldo Shopee Pay sekitar 11.000. Nanti aku bayar Cakap, akhirnya sisanya tinggal 1.000 gitu lah teman-teman. Aplikasi itu juga kan ada di Play Store ya. Yang aku suka juga aplikasi Cakap itu, teman-teman, banyak webinar-webinar gratis yang mereka siapkan untuk user Cakap gitu. Jadi aku kayak ikutin beberapa kelas, jadi kita bisa booking gitu. Itu tuh gratis, benar-benar 0 rupiah tanpa ada bayaran spacer pun aku jadi bisa booking. So, enaknya lagi kita nggak akan lupa kalau ternyata kita punya kelas webinar yang bakal kita ikutin nantinya. Nah, kayak misalnya aku pas ikut placement test tadi, dari 3 jam sebelumnya itu si Cakap tuh udah kasih notifikasi bahwa 3 jam lagi kelas dari Miss tersebut gitu akan mulai gitu ya. Jadi itu tuh benar-benar private class gitu, cuma aku dan tutor gitu ya. Nah, terus kayak misal tinggal 3 menit lagi itu udah nginfoin, udah dikasih notifikasi. Jadi benar-benar kita nggak akan lupa bahwa kita punya kelas di Cakap. Dan sama itu juga dengan webinar tersebut. Ketika kita mengikuti kelas webinar gratis itu, selalu ada info atau notifikasi bahwa kelas webinar akan, misalnya kan itu pasti ada jadwalnya kan, kayak Jumat jam 9 gitu. Itu udah diinfo sebelum-sebelumnya biar kita nggak lupa ikutin kelas webinar tersebut. Dan itu free. Jadi programnya itu banyak sih, jadi kayak ada English Club, ada English Private, terus juga ada chat sama tutor. Jadi ini tuh sebenarnya bukan review yang memang disuruh endorse ya teman-teman, bukan. Aku real karena ngerasain sekeren itu aplikasi Cakap. Jadi kayak kalau mau belajar bahasa Inggris online, kenapa nggak ikut Cakap aja gitu loh teman-teman. Tutornya tuh menurut aku first impression ya. Aku kan tadi sama tutor yang dari Filipina gitu kan, ada dua pilihan, kita bisa pilih tutor yang dari Indonesia atau dari Filipina. Nah, aku pilih yang dari Filipina itu. Jadi enak sih, dia tuh very kind. Ya namanya udah tutor terpilih lah ya. Jadi kita ngerasa kayak enjoy aja gitu ngobrol sama tutor yang ada di Cakap. Terus kamu enggak usah khawatir ketika kamu belajar di Cakap, apa nih yang aku dapat atau tadi aku belajar kayak gimana. Nanti setelah selesai pembelajaran itu langsung dapat feedback dari tutornya gitu. Mereka langsung ngasih kesimpulan bahwa misalnya speaking aku nilainya berapa, grammar aku berapa, terus writing, reading itu benar-benar langsung masuk ke email kita, nilainya segini-segini. Jadi kita tahu, oh iya tadi aku kurang di ini atau aku harus meningkatkan ini gitu. Nah, contoh kita salah ngomong nih. Aku misalnya bilang he don't gitu. Nah, terus nanti si tutor langsung bilang he doesn't gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Langsung aja download aplikasi Cakap. Hey, by the way, it's real.
review benar-benar real, bukan disuruh endorse sama Cakap. Jadi ini karena aku yang merasakan langsung pagi ini, aku ngerasa bahagia ketika bisa belajar sama Cakap. Dan aku udah ngebooking banyak kelas untuk kelas webinar gratis karena aku pengen ikut gitu. Kapan lagi ketika dikasih gratis masa kita menolak gitu, itu kan rezeki. Oke, bye.